Anda masih bersama saya, Hani Sandra, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, meski zero COVID-19 selama sebulan terakhir, namun pemerintah Kabupaten Cianjur tetap mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Seperti Rabu siang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur menggelar rapid test terhadap sopir bus serta kondektur di Terminal Pasir Hayam Cianjur. Satu persatu bus antar kota yang masuk Terminal Pasir Hayam Cianjur diberhentikan petugas Satlantas Polres Cianjur Kamis siang. Bukan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan, namun para sopir dan kondektur bus tersebut diminta untuk menjalani rapid test oleh tim medis gugus tugas COVID-19. Tak ada penolakan, sopir dan kondektur pun langsung menghampiri tenda yang dipersiapkan petugas untuk dilakukan rapid test. Sebelumnya, para sopir didata kemudian diperiksa suhu tubuh dan ditanyai terkait kondisi kesehatannya. Setelah diambil sampel untuk rapid test, para sopir tersebut harus menunggu beberapa saat untuk mengetahui hasil rapid test. Jika reaktif, sesegera mungkin tim medis akan mengerahkan yang bersangkutan untuk menjalani swab test. Kali ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur atau Forkopimda menyiapkan 100 alat rapid test. Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke wilayah Cianjur, mengingat selama sebulan terakhir Kabupaten Cianjur zero COVID-19 dan masuk dalam zona biru. Mudah-mudahan ini kan sebagai bagian dari kegiatan kita ya, di samping untuk masyarakat juga untuk pengemudi ini untuk paling tidaklah membatasi penyebaran virus COVID ini ya. Hasil dan lainnya belum kita dapat sampaikan karena ini juga bagian dari tugas-tugas tujuannya adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemeriksaan rapid test kepada pengemudi. Rapid test yang digelar Forkopimda Kabupaten Cianjur tersebut disambut baik oleh para sopir dan kondektur bus. Karena selain memberikan rasa aman bagi para penumpangnya, para sopir dan kondektur juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk menjalani rapid test alias gratis. Kaget kan tadi berhenti? Ya enggak juga. Apa kata petugas, Pak? Ya enggak apa-apa, cuman disuruh periksa aja, bisa periksa ini. Sebelumnya udah pernah belum? Belum. Belum pernah, baru sekarang berarti ya? Iya. Dari hasil barusan diperiksa, positif apa? Negatif. Pak, komentarnya seperti apa Pak dengan adanya rapid test seperti ini Pak? Ya, saya sangat bersyukur sekali karena saya adanya masalah kesehatan ini. Karena kalau kita nggak ada masalah ini, harus mengeluarkan uang. Dengan dilakukan rapid test secara massal ke sejumlah fasilitas umum dan pusat keramaian, diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga tidak ada lagi kasus positif COVID-19, khususnya di wilayah Jawa Barat. Heri Setiawan, Bandung TV.